Halo teman-teman semua, di video sebelumnya aku mengikuti proses lahirnya 4 unit bus tronton Putrajaya dari karoseri Laksana dan dibawa menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dikirim menuju ke Makassar via jalur laut. Nah, aku terbang ke Makassar untuk menjemput sekawanan bus ini menuju ke rumah aslinya. Berada di Pelabuhan Makassar di tanggal 5 Maret 2024. Nah, seperti janjiku di video sebelumnya, aku akan jemput 4 unit bus Putrajaya. Tronton sleeper yang menurutku ini masih menjadi yang termewah, yang full sleeper ya. Nah, hari ini dia mendarat atau sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan kapal Dharma Kencana 7. Dia kemarin kalau nggak salah berangkat dari Surabaya itu tanggal 3 sekitar sore apa maghrib itu dia lepas dari pelabuhan Tanjung Perak. Hitung-hitungan sekitar 36 jam sampai sini sekitar jam 7 pagi waktu setempat. Sekarang habis ini kita akan lihat proses keluarnya 4 unit bus Tronton Putrajaya ini, oke? Ini adalah suasana proses bongkar kapal Dharma Kencana 7. Banyak banget teman-teman orang yang naik kapal ini, kapal feri, dia juga ngangkut barang, logistik dan juga penumpang. Untuk saat ini kapal ini menjadi primadona lintas Makassar-Surabaya karena seperti yang kita tahu Surabaya-Makassar itu tiket pesawatnya ngeri-ngeri sekarang. Pasti di atas 1,2, 1,3. Kemarin aku aja dapat 1,5 teman-teman. Nah, kapal ini harganya cukup terjangkau. Untuk kelas ekonomi dapat 3 kali makan sehari. Itu aja harga tiketnya berapa ya? Murah kok, sekitar 400 atau berapa gitu. Dan kapal ini juga ada kelas mewahnya, kelas VIP atau kelas satunya. Aku pernah naik kapal ini dan videonya cukup viral karena ini merupakan salah satu kapal feri termewah yang ada di Indonesia pada kala itu. Tapi ada yang lebih mewah lagi sekarang, miliknya Dharma Lautan Utama juga, yang rutenya dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo hingga ke mana kemarin ya, lupa aku. Itulah pokoknya ND mungkin ya. Nah, kayak gini teman-teman proses bongkar muatnya. Truknya emang gede-gede banget, muatannya pasti over karena yang dihitung itu bukan per muatannya tapi per truknya, per unitnya. Jadi biar efisien dikasih banyak gitu, sampai ke atas-atas gitu. Ya, seperti inilah truk listrik yang ada di lintasan luar Pulau Jawa seperti Makassar ini. Kayak gini. Jadi, dengan kayak gini tuh sebetulnya resiko sih teman-teman. Soalnya sering kejadian tuh di dalam kapal muatannya ambrol. Jadi harus dibongkar dulu, harus dibersihin dulu. Buat teman-teman yang pengen lihat dalam interior kapal ini, kapal mewahnya Dharma Lautan Utama ini, kalian bisa tonton di channel YouTube-ku ya. Aku kasih screenshot-nya, nanti teman-teman cari sendiri. Ini merupakan kapal dengan dimensi paling gede, paling panjang yang dimiliki oleh PT Dharma Lautan Utama. Dia memiliki panjang dari depan sampai belakang ini 183 meter. Kapal buatan Jepang tahun 1993, dibeli oleh Dharma Lautan Utama, langsung beli dua. Jadi modelnya kayak gini tuh ada dua, namanya Dharma Kencana 7 rute Surabaya Makassar dan Dharma Ferry 7 tujuan Surabaya menuju ke Balikpapan. Betulnya sama kayak gini, dengan panjang yang sama, kembar lah kapalnya nih. Jadi ini kalau nggak salah dulu namanya Sunflower Kirishima. Harga
ternyata di sini aku menemukan banyak banget truk yang punya telolet. Gak cuman bus aja, ternyata truk juga ada teloletnya, teman-teman. Ini udah kurang lebih aku di sini setengah jam. Dan ketika aku nyampe sini pun udah bongkar, teman-teman. Aku tadi dapat info dari temen yang ngecek di dalam, itu busnya posisinya itu kejepit. Jadi dia posisinya ada di sini di lantai 2. Jadi yang lantai pertama itu isinya truk-truk logistik kayak gini. Dia itu untuk bus di lantai 2 dan untuk turunnya di sebelah sana. Jadi harus ke sini, ke sana dulu, lalu turun keluar lewat sini. Kita tunggu aja. Dan di dalam juga ada bus trontonnya Remaja Jaya yang menggunakan Volvo juga. Seru ini. Dan infonya juga yang masuk keluar pertama, yang keluar duluan tuh remajanya. Jadi kita bisa dapat semuanya nanti, teman-teman. Di dalam nggak bisa bernapas, Pak? Iya. Akhirnya keluar dulu bapaknya nih. Di dalam masih banyak lagi kendaraannya. Berarti masih lama ya nih keluarnya ya? Ada Remaja Jaya juga kan? Remaja juga? Bareng? Sebelahan? Ini ada truk angkutan ternak juga, teman-teman. Bawa kerbau. Pedong. Ini kirim Toto Raja gitu biasanya ya? Jadi ya? Tapi bukan kerbau yang mahal itu kan? Bukan ya? Oh iya. Aku kok penasaran ya. Malah pengen masuk nih. Kayaknya udah sedikit kosong, jadi gak terlalu apa? Gak terlalu pengap gitu. Truknya udah kebanyakan udah keluar. Yuk kita masuk aja ke dalam. Sekarang naik ke atas, kita lihat busnya. Ini ada Remaja Jaya Volvo B11R. Ini rilisnya kurang lebih sehari atau dua hari setelah sebelum Putrajaya. Ini juga memiliki rute yang sama nih, teman-teman. Tapi lebih jauh sih ke Masamba. Aduh. Alhamdulillah. Mana? Wah. Benar-benar kejepit ternyata, teman-teman. Ada lagi di sana. Oh iya. Makanya lama ya? Lama. Tak jemput lagi. Ngadem dulu, teman-teman, di dalam. Karena di luar panasnya minta ampun. Ini udah proses puter balik, habis itu busnya akan turun di sini. Ini masih ada berapa nih? 2, 3, oke. Sekarang kita turun aja ke bawah. Ayo mas, lihat busnya pas turun kapal. Thank you.
Oke, kita turun aja. Kita lihat bed selanjutnya nih. Oh, dia putar balik dulu. Soalnya kan keluarnya kan lewat sana ya. Ini adalah unit terakhir yang warnanya silver kalau nggak salah. Silver nggak sih? Oh iya. Tahan dulu, ada yang mau lewat. Ini kawan-kawan udah prepare untuk mengabadikan unit terakhir dari Putrajaya yang keluar dari kapal Dharma Kencana 7. Pulang. Ini adalah bus terakhir. Kita numpang bus ini sampai ke mana? Pul. Ya, batu alu. Terus nih yang tadi. Gimana? Enak kursinya? Mantap ya? Alam ya. Empat bus Putrajaya Alpha Series dengan bodi legasi SR3 Suites Class dari Karoseri Laksana telah mendarat dengan selamat di Makassar. Nah, buat kalian yang penasaran berapa sih tarif penyeberangan bus dari Surabaya menuju ke Makassar ini dia jawabannya. Jadi, tarif penyeberangan kapal itu tergantung ke berbagai faktor. Dan untuk rute Surabaya-Makassar berkisar di range antara 20 hingga 25 juta rupiah per unit. Jadi kalau biaya total penyeberangan semua unit ini, ya kalian tinggal kalikan 4 aja. Oke teman-teman, ini akhirnya 3 dari 4 bus
Tronton Volvo Putrajaya terbaru udah sampai di garasinya. Ini ada dua Scania. Tronton pertama yang ada di Celebes. Ini yang rutenya ke Palopo, yang belakang ada kamarnya Vicolux, ada dua. Yang satu gak jalan lagi maintenance, yang ini dijalankan di rute Palopo. Ini masih tiga, satunya gak tahu lagi kemana tadi. Kayaknya lagi antri solar deh, masih ketahan di situ. Nah, lengkap sudah, 4 tronton, kloter pertama, PO Putrajaya. Dari karoseri Laksana dikirim tanggal 3, tanggal 5, siang udah sampai di Makassar, di garasinya ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, ini masih kloter pertama. Kloter kedua mungkin beberapa bulan lagi ya. Nggak lama lah, mungkin setelah lebaran akan ada kloter kedua yang kayaknya lebih gokil sih ini. Gokil sih Putrajaya, dulu menggebrak pertama di Celebes dengan unit premium Tronton pertama di Celebes, lalu tidur cukup lama sekitar 7 tahun, setelah itu menggebrak lagi dengan beli banyak banget bus 8 roda kayak gini. Nah, nanti aku mau istirahat dulu, habis ini akan foto-foto dengan salah satu unit ini, oke? Sore harinya aku sudah berada di perwakilan Putrajaya yang berada di Jalan Veteran, Makassar. Nah, di sini nih titik naik kebanyakan penumpang Putrajaya. Sebelum adanya Tronton 8 roda Alpha Series, setiap hari ada 3 keberangkatan menuju ke Palopo dan Masamba. Ada unit tip-top dengan Mercedes-Benz 1526 tujuan ke Masamba, lalu ada Scania K360 dengan tujuan yang sama Masamba, dan keberangkatan paling malam ada Scania K410 8 roda dengan kelas tertinggi saat itu, yaitu Vicolook dengan rute Makassar menuju ke Palopo. Kini hadir 4 unit kloter pertama Alpha Series dengan unit Volvo B11R terbaru menggeser kasta tertinggi di Putrajaya sebelumnya, yaitu Vicolook. Oke, saat ini 4 bus Putrajaya lagi dijajar untuk sesi pemotretan. Karena abis ini bus ini akan jalan reguler melayani rute dari Makassar menuju ke Palopo. 1, 2, 3, 4 berjajar, ganteng banget ini lokasinya. Sangat-sangat proper untuk dijadiin photoshoot teman-teman di daerah CPI. Central Point of Indonesia yang ada di Makassar sini. Kabar gembira untuk masyarakat Makassar dan Palopo. Tanggal 7 Maret 2024 ini, Alpha Series 8 roda Putrajaya sudah melayani rute Makassar-Palopo maupun sebaliknya. Kalau review sih udah aku bahas di video ketika dari Laksana sampai Surabaya ya. Yang jelas, bus ini nyaman banget dan merupakan sensasi lain dalam menikmati sebuah perjalanan. Bus ini dilengkapi dengan sistem penyaringan dan pembersih udara, WiFi, dan CCTV. Fasilitas yang didapat penumpang di setiap kabin ada audio video on demand 14 inch, kursi yang lebar dan bisa direbahin secara elektrik. Ada pengisian daya USB dan Type-C, lampu baca, cup holder, selimut, bantal, tempat penyimpanan sepatu maupun sandal, serta ada air minum gratis. Untuk privacy juga ada tirai gorden yang dilengkapi dengan fitrase, serta ada telepon intercom antar ruangan dan pengemudi di setiap kabin sleepernya. Oh iya, bagi 50 pembeli tiket pertama akan dapat tumbler keren dari Putrajaya loh. Buruan pesan sebelum kehabisan.